Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Julian Mekah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya sekarang berada di pelataran Masjidil Haram habis melaksanakan sholat maghrib yang begitu penuh sekali, padat sekali dengan para jemaah yang datang dari berbagai negara. Sekarang Masjidil Haram semakin penuh karena di Arab ini sekarang lagi pada musim liburan, jadi semua orang pada melaksanakan ibadah umrah. Ini suasana pelataran Masjidil Haram habis melaksanakan salat maghrib, bubaran salat maghrib. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga Anda semuanya bisa datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini adalah suasana posisi, atau saya berada posisi sekarang di depan WC nomor 3. Penuh sekali teman-teman, Masya Allah. Ini bubaran salat maghrib, ramai sekali. Dan kebetulan teman-teman, saya ini di depan WC nomor 3 ini ada janjian dengan pemilik travel dari Indonesia. Dia memesankan ke saya hotel bintang 5. Ini hotelnya, tawar jam-jam. Ini semakin padat, semakin penuh bubaran sholat maghrib. Di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini para jemaah sekarang yang para datang sekarang dari Indonesia, dari Pakistan, India, dari Maroko, Aljazair, dari Mesir. Sudah mulai memadati kota Mekah Masjidil Haram. Dan diinformasikan teman-teman, sekarang ini di Mekah khususnya dan Madinah, hotel sekarang lagi crowded, jadi lagi susah untuk mencari hotel karena banyak jemaah membludak dari berbagai negara datang. Jadi kalau teman-teman atau travel-travel yang mau memesan hotel harus secepatnya, karena kalau mendadak harganya mahal dan hotelnya pun gak ada. Banyak kejadian teman-teman, banyak kejadian travel yang tidak mendapatkan hotel, akhirnya semuanya tercancel. Dan kasihan kepada para jemaah. Ini depan pelataran Masjidil Haram teman-teman. Saya akan kembali ke WC nomor 3. Ini janjian dengan teman-teman, ada grup travel dari Indonesia, dan saya
informasikan sekali lagi kepada para teman-teman di travel, kalau untuk pemesan hotel sekarang harus secepatnya. Ini di Masjidil Haram sangat membludak sekali, apalagi di hotelnya teman-teman, penuh sekali. Kadang udah hampir sebulan, malah pernah 2 bulan pesan hotel belum dapat-dapat karena saking penuhnya. Saya doakan sekali lagi kepada teman-teman yang menonton video ini atau kepada subscriber, saya doakan semoga ada sekalian bisa datang ke Tanah Suci Mekah Mukarramah Masjidil Haram untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Semakin malam semakin padat teman-teman. Ini masih suasana di Pelataran Masjidil Haram habis bubaran sholat maghrib teman-teman. Teman-teman, ini masih di belakang pelataran Masjidil Haram atau di jalan rayanya ini. Masih padat juga habis melaksanakan sholat maghrib. Masih ramai sekali teman-teman. Ini masih banyak jemaah yang mau masuk ke Masjidil Haram. Ini sekarang di Mekah menunjukkan jam 6 lebih 25 menit habis melaksanakan sholat maghrib. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Saya Julian Mekah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.